stok dengerin motivasi. Mungkin kali ini nasihatku akan terdengar beda dari yang lain. Aku pingin request buat kalian yang lagi kehilangan arah, bingung harus ngapain, pingin motivasi, saranku kalian stop buka internet dan melihat bertonton inspirasi. Mereka pasti akan bilang, jangan menyerah, tidak ada waktu untuk berhenti, teruslah bergerak. Tapi kalian mau tahu apa hasilnya? Burn out. Kalian terbakar, energi habis, sulit untuk ditepis, walakhir hasilnya miris. Cara termudah untuk melakukan sesuatu di tahun ini adalah dengan bergerak santai dan perlahan. Kalau kamu belum mengerti balapan mana yang akan kamu ikuti, pergerakan cepatmu akan mati. Tidak peduli seberapa cepat kamu berlari. Berhenti berpikir dan kemudian bergerak dengan tujuan ke arah yang kamu tuju. Jika kamu meluangkan waktumu untuk menemukan fondasi dan memperkuatnya kembali, itu akan memberimu momentum yang berlipat ganda bagimu. Jangan lupa istirahat ya.